Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di Ilal Channel. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Nah, kita sekarang mau lanjut part 2 nih. Jalan-jalan di Kawah Papandayan, Garut. Jadi, kayak yang di part pertama ya, kita udah bicarain, kita mau bikin halaqoh lah, apa ya bahasa Indonesianya, majelis kecil lah gitu. Jadi ada nasihat, ada sholawat. Nah sekarang di part 2 ini, simak terus videonya. Nah alhamdulillah kita nemu tempat bagus nih buat bikin video nih, buat halaqoh, buat video batu-batu kayak pondasi gitu buat duduk. Persiapan dulu nih. Sini ya, kamera di sini. Terus kita di situ simpen dulu di sini coba. Bismillah. Jadi pada kesempatan yang santai ini kita semua lagi nongkrong, lagi santai di atas Gunung Papandayan ya, Kawah Papandayan. Nah jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita berangkat, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk selalu saling membenahi, saling mengisi diri, saling menasehati. Jadi kita pernah beberapa kali ikut acara atau tongkrongan ulama lah. Jadi mereka itu kalau para ulama gitu kalau lagi nongkrong, mereka gak jauh dari membahas hal yang penting selain happy-happy ya. Pasti ada membahas hal yang faedah, sholawat lah atau apalah. Kayak kita waktu ikut sama Abu Yah Habib Ali Al-Kaf, nah beliau kalau lagi nongkrong pasti ada sholawat atau tausiah singkat ya, Masya Allah. Jadi itu memotivasi juga gitu ke kita semua, meskipun kita ilmunya belum memadai seperti beliau, tapi kita jadi termotivasi gitu. Termasuk sekarang kesempatan ini kita foto dari Akhi Soleh, Soleh Mahfal nam. Akhi Habib Soleh Mahfal, tafadhol. Syukur. Gak bahasa bil Arabi. Jadi beliau mau pakai bahasa Arab gak apa-apa. Ini kontennya bukan hanya untuk orang Indonesia, lakin lil Arab kadalik. Yuasil min Ilal Channel insyaallah. Ana sa'ashuru fil Arab. Tafadhol. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Ma qa'ada qaumun yadhkuruna Allah aw yatluna kitab Allah wa yadrusuna fi ma bainahum illa haffatuhum malaikatu وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وفي آخر مجلس أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات مغفرة والسيئات الحسنات تبدل. فنحن كيف هل لابد مجلس في المسجد فقط؟ لا، نستطيع نصنع مجلس في كل مكان، في كل مكان، حتى في السيارة، في سيارة موبيل نستطيع نصنع مجلس فقط. خلاص، نصيحة توصية صلوات، نصيحة توصية صلوات، خلاص. يعني هذا ماذا يعطي وهذا ماذا يعطي وهذا ماذا يعطي، وتكون فائدة. ليس حياتنا كلها فقط مثلا بالهاب، فقط كلها بلعب جيم، هذا جيم، ما اسمه جيمرز هذا، صح؟ وتيك توك. لكن نحن نستطيع إذا نذهب أي مكان كان ويوجد فرصة، ليس لابد نحن نجلس مجلس، يوجد فرصة لابد نذكر الله سبحانه وتعالى، صح؟ لأن فيه البركة وفيه الخير لنا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. Jadi lagi-lagi kita diingatkan untuk tidak lupa dari mengingat Allah, untuk tidak lupa untuk selalu dalam keadaan baik, berbuat kebaikan dimanapun. Meskipun bukan di majelis ilmu, tapi dimanapun kita harus tetap dalam keadaan baik. Artinya mengingat Allah, zikir, sholawat, dan lain-lain. Masya Allah. Kita lanjut ke Akhi Mustafa. Tafadhol. Akhi Mustafa sama Akhi Fauzan ini ahli sholawat nih, Masya Allah. Jadi mau sholawat boleh. Bebas. Berdua langsung. Duet kan. Jadi Ilal kalah nih, ada yang duet. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. الله. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود.
طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه صلى الله عليه ما شاء الله ما شاء الله semuanya ini insya Allah menjadi orang sukses. Amin ya Allah. Manfaat nih meskipun sedikit singkat, tapi teman-teman boleh mengambil yang baiknya, boleh memperbaiki yang buruknya. Insya Allah di kesempatan lain waktu ya, kita sekarang sambil pulang lagi sambil jalan kita siap-siap lagi soalnya udah mau duhur nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Aneh nih. Nah. Ini guys, hati-hati kalau kalian duduk nih di Papandayan atau di gunung-gunung lain, biasanya banyak yang kayak gini nih, ulat gini. Tuh. Enak. Jadi harus hati-hati ya. Soalnya warnanya juga samar-samar gitu kayak batu aja. Oh, foto dulu katanya. Nah, ini nih resikonya kalau di puncak udah sore ini, udah siang ke sore ya atau udah mendung lah. Jadi kita ke hambat hujan nih, berteduh dulu. Tadinya mau langsung turun tapi hujan, jadi ya udahlah resiko. Tadi juga kata yang ada gaitur ngelewat, katanya berteduh dulu daripada ngambil resiko, licin kan jalannya. Ya udah, kita di sini dulu aja. Alhamdulillah hujannya udah mulai mereda, jadi kita langsung turun aja ke bawah. Kesempatan nih, daripada nanti hujannya makin gede ya, takut keburu sore apalagi malam kan gelap gitu. Tapi ya ini juga kita harus hati-hati nih, jadi berair semua jalannya tuh. Jadi berair, jadi harus hati-hati, licin. Oke. Aduh, insyaallah. Beginilah kalau pemula berangkat nekat tanpa persiapan begini nih. Iya. Jadi nasibnya kita kehujanan. Tuh lihat, guys. Ini tangganya, aduh. Hati-hati nih. Terjal banget nih. Apalagi hujan gini licin kan. Terus pelan-pelan. Iya. Jadi dari depan ke belakang harus saling jaga, saling merhatiin gitu. Iya. Jalannya jadi ke pinggir kayak kepiting gitu. Kalau pengen aman. Duh. Tawas ta leueur ta. Batu eta ta. Ha, kanu abu tong kanu batu leueur. Sama Aal. Kayaknya kehujanan ya. Naon? Kopi. Hah? Kopi pengen kehujanan. Oh. Nah, bakal jadi bodas. Nah, ini perjalanan pulang lumayan menantang nih, soalnya licin. Licin. Terus banyak tanah yang ambles-ambles juga gitu. Jadi kalau dian gini kan hiking itu santai ya, jangan ambil resiko, jangan lari-lari. Nah, ini gara-gara lari-lari tadi pas naik akhirnya full sepatunya copot tuh, jadinya gitu. Jadi nyeker.
Masya Allah, alhamdulillah ada yang nolongin tuh pendaki gunung yang lain. Jadi tadi Al kan nyeker, cuman sakit ini batunya tajam-tajam, ditolongin. Ah, makasih banyak, A. Alhamdulillah, perjalanan pulangnya tinggal sebentar lagi nih. Ini udah di jalan aspal, sebentar lagi ke tempat parkir. Jadi jalan udah aman, udah bisa santai. Terus hujannya juga udah reda lagi. Cuman baju tinggal baju basah kuyuk ini. Baju basah. Baju jibreg seorang Garut mah. Tapi udah lagi wisata mah jangan mikirin sesehannya. Iya. Jangan mikirin yang beban-beban dulu. Tapi pokoknya harus ceria dulu lah, harus bahagia dulu. Cing, bentar ini ada bagus nih aliran. Tuh. Oh. Dan alhamdulillah sudah tiba di parkiran. Sudah. Udah gak ada beban sekarang. Udah aman perjalanan, tinggal masuk-masukin barang dulu mungkin ke mobil. Terus kalau jadi renang sekarang, renang di sana kolam renang, tapi kita musyawarah lagi, kesepakatan bersama nih. Alhamdulillah kita udah sholat duhur. Dan ini pas kita sholat, pas kita ke musola nih sebelah sini, hujan langsung berhenti. Ampun. Pas tadi kita lagi turun, hujan turun. Wayai. Dan sekarang kita lanjut aja buat berenang. Soalnya tadi udah dingin-dinginan ya, ini udah baju udah basah kuyuk nih. Langsung kita berenang. Mantap. Dan alhamdulillah juga ini kolamnya tuh kolam air panas ya. Air anget langsung dari mata air pegunungan. Air belerang gitulah, tapi kita belum masuk ke dalam soalnya di sini ada tiket nih, ada gerbang masuk. Kalau dewasa itu 25.000, kalau anak-anak 15.000 harganya. Kita lanjut aja ke sini. Masuk. Nah. Insyaallah. Lihat ini. Udah pada gak sabar pengen renang. Soalnya dingin nih udaranya. Aduh, enak ini kalau berenang. Di mana ini baju? Di sana? Ini di sini baju di saung, di saung. Oh iya iya. Masya Allah, lelah letihnya dari atas gunung turun ke bawah sambil hujan-hujanan basah kuyup sekarang akan terbayarkan dengan ini dia kolam renang air panas langsung mata air pegunungan, pasti segar. Jadi di belakang kita ini kolam renang kawah Papandayan, airnya hijau banget, pastinya anget, terus gak terlalu dalam, pas banget lah. Udah naik gunung, capek, lelah, basah kuyup, kehujanan, terus langsung kesini nih, pas banget, berendam enak lah, mantap. Kolam renangnya ada dua ya, sebelah sini sama yang sebelah bawah. Yang sebelah bawah itu buat anak-anak, yang sebelah sini buat dewasa, lumayan agak dalam sih. Terus ini hijau banget, hijau tuh bukan kotor ya, tapi emang jernih kan air gunung langsung. Jadi enak banget kalau udah abis ngedaki, capek, lelah, kehujanan, basah kuyup, dingin, langsung berendam di sini. Wah, mantap. Jadi tadi kita udah berendamnya ya. Gak berenang sih soalnya air belerang kan, jadi pedih gitu kalau kena mata tuh, kayak kita lagi makan cabai gitu, kayak pedes aja. Merepet lah kalau bahasa Sundanya. Jadi kita tadi cuma berendam aja, terus ada aturannya juga di situ, berendam 20 menit terus naik baru bisa berendam lagi ke bawah lagi biar enggak terlalu panas gitu. Emang airnya panas banget. Ini kulit juga sampai merah-merah gini. Terus tadi pas kita awal datang ke sini berendam itu masih kosong ya, cuman kita doang yang berendamnya, sama ada tadi anak kecil dua orang. Nah, sekarang udah datang rombongan lain dari ya tahu dari mana tuh, dari kayaknya dari pesantren sih, santri santria banyak tuh. Nah, kalau udah banyak orang kita pamit. Alhamdulillah dari tadi kita sudah menghabiskan waktu selama 6 jam lah. Wow. Dari jam 9 pagi mulai ngedaki itu, terus sekarang pulang ini jam 2 lebih, 6 jaman ya udah ngedaki, berenang,
terus sholat, terus istirahat. Sekarang kita mau nyari makan. Tapi nyari makannya bukan di tempat ini, di tempat yang lain. Soalnya kalau di tempat ini, jadi kita coba nyari-nyari juga ke sana. Nanya-nanya juga, makanannya cuman ya, kayak mie rebus aja gitu, makanan-makanan biasalah di tempat wisata, makanan darurat gitu. Soalnya kita bawa tamu ya, jadi mau nyari restoran yang bagus lah, biar katampi gitu. Kalau bahasa Sundanya biar keterima, biar puas. Udah di tempat parkir lagi. Jadi mungkin vlognya cukup sekian aja. Nanti insya Allah kita bertemu lagi di video yang lainnya. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Jazakumullah khairan. Jangan lupa like, subscribe, like and share. And share. So, share and nashar. Jangan lupa ya. Nah, jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like and share. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.